Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam cinta kasih Yesus Kristus. Kita telah dipertemukan kembali pada hari ini untuk mempelajari materi tentang pendidikan agama dan budi pekerti Kristen dan Katolik. Baik anak-anakku, semoga kalian selalu diberkati, selalu dirahmati, selalu dijaga, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita harus tetap semangat menjalani hidup. Kita harus tetap semangat belajar walaupun kondisi masih pandemi. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang dasar keluarga Kristen. Baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Jadi seperti apa dasar keluarga Kristen? Keluarga di sini diartikan sebagai perkawinan. Perkawinan menurut Alkitab pada Kejadian 2 ayat 18 bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi itu perkawinan menurut Alkitab pada Kejadian. Tuhan berfirman bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri. Maka Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya akan memberikan pendamping agar menjadi satu. Nah, kemudian pada Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging di sini dimaksudkan adalah suami dan istri menjadi satu dan akhirnya menjadi satu daging. Landasan perkawinan Kristen adalah penolong yang sepadan. Maksudnya, seorang suami istri merupakan pasangan yang harus menjadi penolong yang sepadan. Alkitab mengatakan saling, jadi bukan hanya satu, tetapi kedua belah pihak harus saling menolong. Jadi di dalam perkawinan, di dalam sebuah perkawinan, intisarinya itu adalah kata saling. Saling membantu, saling menolong, saling mengisi, saling menutupi kekurangan, dan seterusnya. Intinya kita saling, jadi ketika kita saling, saling, dan saling, maka nanti akan menjadi satu daging. Nah, kemudian fungsi keluarga. Apa sih fungsi sebenarnya keluarga itu? Keluarga inti adalah ibu, ayah, dan anak-anak. Keluarga adalah sebuah unit terkecil di dalam masyarakat. Jadi keluarga itu adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga itu intinya ya ada ibu, ayah, anak. Itu namanya keluarga. Pernikahan pertama di bumi diberkati langsung oleh Tuhan melalui bersatunya Adam dan Hawa. Demikianlah pernikahan Kristiani mengharuskan pasangan menjadi satu daging. Sehingga setelah diberkati menjadi sepasang suami istri, mereka menjadi satu daging. Yang artinya menjadi dua pribadi sejati. Dua pribadi sehati. Kedua belah pihak saling memahami, mengambil keputusan bersama, dan menghadapi masalah hidup secara bersama-sama. Jadi intinya di dalam sebuah keluarga, pasangan antara suami dan istri itu kalau sudah menjadi dua pribadi menjadi satu hati, maka itu dikatakan menjadi satu daging. Ketika sudah menjadi satu daging, maka apapun yang kita hadapi itu akan bisa kita rasakan. Ketika satu bersedih, maka satunya juga akan merasakan bersedih. Ketika suami sakit, contohnya, maka istri juga akan merasakan sakit dan sebaliknya. Nah, itu seperti itu. Satu daging. Nah, kemudian menurut Alkitab, fungsi keluarga adalah mewakili Allah dalam mengolah alam semesta. Jadi fungsi keluarga itu di dalam Alkitab adalah mewakili Allah dalam mengolah alam semesta. Nah, bagaimana mengolah alam semesta? Jadi pada Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi Allah menghendaki keluarga itu untuk mengolah alam semesta, mengolah, menaklukkan, agar manusia tumbuh menjadi beranak dan bercucu dan seterusnya untuk memenuhi bumi, seperti juga binatang bisa seperti burung-burung di udara, binatang yang merayap di bumi, binatang yang ada di laut, semua berkembang biak dan memenuhi bumi, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, tanaman berkembang biak, beranak, memenuhi bumi. Nah, itu fungsi keluarga itu di situ. Nah, kemudian di dalam keluarga manusia pertama kali belajar tentang arti kasih dan penerimaan, kerjasama, toleransi, solidaritas, keadilan, kebenaran, dan empati. Jadi yang bisa merasakan tentang kerjasama, toleran, solidaritas, keadilan, kebenaran, dan empati itu bisa dirasakan oleh manusia. Manusia yang pertama kali belajar. Kalau tumbuhan dan binatang bagaimana? Ya, itu kecil. Karena manusia adalah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Namun, walaupun demikian, binatang pun juga ada yang memiliki empati, ada yang memiliki simpati. Contoh hewan-hewan tertentu, misalkan seperti anjing. Dia punya empati tinggi ketika mau akan ada kejahatan, dia tahu, bahkan mengalahkan manusia. Nah, itu contoh. Keluarga Kristen adalah gambaran dari keluarga Allah, saling mengasihi, saling setia, dan saling menghormati. Tidak dibenarkan adanya perceraian dalam kekristenan, apapun yang menjadi alasannya. Jadi perkawinan di dalam Kristen, baik Kristen maupun Katolik, itu tidak boleh cerai kecuali yang menceraikan Tuhan, artinya meninggal atau mati. Jadi ketika sudah menjadi sebuah janji suci di hadapan Allah dalam perkawinan, maka itu harus setia dijalani untuk selama-lamanya, tidak boleh diceraikan kecuali yang menceraikan adalah Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan menceraikan manusia? Yaitu salah satu dari antara mereka ada yang meninggal, itu namanya cerai mati. Jadi bukan cerai karena kehendak manusia, tidak cocok, ganti yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi bisa dipahami di situ nggih bahwa intisari dalam perkawinan umat Kristen dan Katolik itu tidak boleh bercerai. Berbeda dengan di Islam, kemungkinan nanti ya berbeda sekali. Kalau di Islam mungkin kalau ini tidak cocok, boleh menikah lagi, atau bahkan satu suami ada beberapa istri, atau bahkan satu istri ada beberapa suami. Tapi di dalam Kristen dan Katolik itu tidak diperbolehkan. Jadi di dalam perkawinan itu adalah sudah sakral untuk seumur hidup. Yang menceraikan adalah Tuhan. Itu tuh menjadi pengertian kalian. Kemudian hal yang menjadi fondasi kuat. Yang menjadi fondasi kuat dalam keluarga Kristen. Memprioritaskan Kristus dalam hidup, saling mengasihi dan menghormati di antara suami istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, serta seluruh anggota keluarga. Jadi agar keluarga kita itu menjadi fondasi yang kuat, menjadi fondasi yang kokoh, jadi tidak selalu berbenturan, jadi selalu rukun dan seterusnya, kita harus memprioritaskan Kristus dalam hidup, saling mengasihi dan menghormati antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, dan seluruh anggota keluarga. Nah,
Kemudian pada Matius 19 ayat 5-6 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah itu diingat-ingat pada Matius 19 dan firman-Nya, bahwa intinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pernikahan di dalam Kristen itu kalau sudah menjadi satu, artinya menjadi satu daging. Jadi dua orang dijadikan satu, akhirnya menjadi satu, dua menjadi satu daging, dua menjadi satu daging. Dan kemudian hal yang sudah disatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang menyatukan Allah, maka nanti yang menceraikan juga Allah. Jadi pada intinya itu yang digarisbawahi. Nah, kemudian untuk berikutnya, kemarin sudah merangkum-merangkum, guys. Sekarang kita tugas kerjakan di lembar tugas terstruktur. Nanti silahkan ditulis jawabannya, jawabannya uraian, guys, tentang dasar-dasar keluarga Kristen atau Katolik. Soalnya ada 5, silahkan nanti diuraikan apa yang kamu ketahui tentang keluarga, dasar-dasar Kristen, fondasi kuat dalam keluarga, fungsi keluarga, dan tentang arti kasih. Nah, silahkan itu dikerjakan di lembar TT, kemudian nanti seperti biasa difoto, dikirim ke saya, dan nanti pendukungnya dikumpulkan lewat grup PJJ untuk dikumpulkan ke sekolah. Gitu nggih, paham nggih? Baik, untuk anak-anakku semuanya, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak materi hari ini tentang dasar-dasar keluarga Kristen. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian selalu diberkati, selalu dirahmati. Tetap semangat belajar online, selalu sehat. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian. Salam cinta kasih Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.